Mobil-mobil berjenis SUV makin lama makin menguasai jalanan di Jakarta. Kalau kita perhatikan, beraneka ragam mobil SUV memenuhi jalanan ibu kota. Auto Lovers, Autotest mempersembahkan Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line. Auto Lovers yang pengen tetap bisa eksis dalam mobil tapi sambil nyetir dan aman, itu di Mercy GLA 200 AMG Line ini ada Apple CarPlay. Jadi kita tinggal nyolok kayak ngecas biasa dan langsung connect di multimedia. Nah ini udah macem-macem. Auto Lovers, nih mobil ini walaupun gimana ya, maksudnya ini kan mobil mewah, cuman kayaknya soal safety-nya masih kurang. Karena kalau kita udah jalan, mobil itu kuncinya nggak ngunci secara otomatis. Jadi kita sepengendara harus tetap akan tombol lock dulu. Baru deh kunci. Auto Lovers, ada lagi nih kurangnya mobil ini. Dia headroom-nya sempit banget. Buat saya yang tingginya sekitar 160 cm aja hitungannya ini sempit tuh. Tadi sempat ganti posisi duduk dan kejedut. Sayangnya mobil ini masih pakai speaker yang standarnya Mercy, jadi bukan pakai Harman Kardon atau lainnya. Jadi suaranya kedengarannya biasa aja. Wah, lewat sama. Auto Lovers, itu dia tadi review dari saya soal Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line. Jangan lupa baca terus artikelnya di Detik Auto dan nonton videonya di 20 detik. Dah.